pemirsa semuanya, ini jalan menuju tempat yang katanya ramai banget dan tempat viral juga cuy. Ini jualan tuh luar biasa banyak banget cuy. Tak kira saya bisa, ini jualan masuk kampung. Tempatnya ini masih rumah cuy ya, ini langganan saya. Kita lihat jalannya betapa tuh yang ngantri aja, lihat nih, luar biasa cuy, yang ngantri cuy, tuh, yang ngantri aja sudah banyak, gila cuy, ngantri aja nih kayak gini situasinya. Kita masuk kayak gini yang ngantrinya cuy, masih kayak gini nih. Gila ya, masih ngantri cuy ya kan. Ini udah langganan saya cuy. Nah, permasa semuanya, ini proses cara masaknya tuh, tahun masih tradisi apa ya namanya, tradisional banget untuk kayak gitu cuy, masih pakai pawon cuy, terus pakai kayu bakar cuy. Tuh lontongnya tuh masih hangat cuy, masih di, baru dientas atau baru diangkat dari gitu. Ada bawang, ada tahu, ada daging untuk lengkap cuy. Tuh sibuk banget cuy, rame banget cuy. Tukang gorengnya tambah hiji maning ya. Tuh ini kurang lebih 40 tahun kalau nggak salah, 30 kita 30 tahun lah ya. Tuh sibuk banget, 30 sampai 40 tahun nih. Udah lama banget cuy. Kira-kira kita sudah prosesnya gini cuy. So, itu luar biasa ya, masih pakai pawon cuy bapak ini. Nanti ikutan. Kita sudah cuy, alhamdulillah sudah bu, makasih ya bu. Sama juga mas cuy, untung gila ngantrinya cuy. Oke ya, sudah dapat, kita ngantri kurang lebih setengah jam lebih tuh orang di sini dalam pada ngantri sih. Jadi kayak gini tuh tempatnya ya. Udah oke, kita cek itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bye-bye. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channelnya Kim Van Diesel. Nah, jangan lupa di subscribe dan di komen di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Blur, menarik dan terbaru dan terupdate. Nah, premis saya sebenarnya udah tahu nih. Di video kali ini, saya mau review... apa ya? Dibilangin apa ya? Lontong sama... cemilan gitu ya. Cemilannya tuh ada bakwan, ada tahu, dage, mendoan, pokoknya begitulah ya cuy ya. Nah, dibilangin gini, ini udah legend banget, dia masak aja pakai pawon cuy ya kan.
ini kalau saya dihitung itu saya ketemu aja sekitar bolak-balik ya Purwokerto ke Jakarta, Purwokerto ke Jakarta itu udah 12 tahun kalau saya ngeliatin, kalau bisa lebih cuy ya, sekitar 15-20 kurang lebih gitu ya, 15-20 kurang lebih gitu. Legend banget cuy, dengan jualan lontong aja ya, lontong ya banyak banget sekarang ya, sekarang aja yang ngambil bubur ayam lontongnya tuh ambil dia, terus bakso ada lontongnya tuh yang ngambil dia lontongnya ya, terus apalagi tukang sate ya, tukang sate lontongnya ngambil sama dia karena murah banget cuy, gila luar biasa banget ya. Dulu itu masih zamannya kalau saya beli itu 300 ya, masih zamannya 300 itu masih, terus naik lagi 400-500, sekarang kalau dihitung ya 625 kan agak susah juga, jadi sekarang dihitung 2003 cuy ya kan, kalau dihitung itu 625 tuh susah banget, 625 ya udah dihitung aja 2000 benar ya kan. Apa ya keunikan dari bakwan lontong ini, dia itu legend banget karena pakai pawon cuy. Nah, kita penasaran gimana ya rasanya cuy, kita cekidot aja cuy. Nah ini 2003 kayak gini cuy ya, kita beli bakwannya, ciri khasnya itu bakwannya, lontongnya ya, ya. Ada lagi dia mendoannya, ada tahu isinya, ada juga terus apalagi ya, dage ada, terus apalagi ya, pokoknya banyak banget cuy. Nah kita akan nyoba ini, lontongnya gede-gede cuy ya, gila ya, dengan ini masih ada aja harga-harga yang murah banget cuy, gila ya, fantastik. Ini kita nyobain gimana sih rasanya cuy ya, kita cobain ya cuy, cikidot aja cuy, kita coba cuy ya. Nah kita sudah pakai sambal sama kecap cuy. Duh, nah ini gila, ini legend banget. Aduh, luar biasa banget. Ini kita mau nyobain. Ini gila-gila banget cuy. Beneran dia pakai pawon ya. Aduh, masaknya legend banget. Tadi aja kita ngantri cuy. Yen. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nggak cepet habis. Ini lontong aja dipesan orang cuy. Bisa 50. Kadang 100. Kenapa? Buat bubur, buat sate. Karena enak banget sih, kalau menurut saya itu enak banget, lontongnya itu pas banget. Ini kalau pesan lagi dia bisa dua kali masaknya, bahkan kalau misalnya ini habis dia masak lagi. Laris banget, enak banget juga. Hmm. 2003 cuy, enak banget kan. Gila. Sekarang aja banyakan 1001. Aduh, enak banget yuk. Saya sih senengnya bakwannya tuh, kalau bisa kita request bisa garing banget, bisa bisa juga yang enggak ya kan, tergantung request kita cuy ya kan. Ini pengen lagi cuy, ini pengen lagi kita karena enak cuy, bener-bener enak banget cuy, ini enggak bohong. Itu ada di Karang Klesem dekat SMP 5 cuy ya, itu masuk gang cuy, itu legend banget cuy ya. Kalau masuk sana kita tadi aja jam 6 aja sudah ngantri cuy, kita harus jam 5 cuy ke sana tuh. Dulu itu ya, dulu ya kalau misalnya saya beli kalau ke Purwokerto gitu ya, itu jualannya di depan, dia habis goreng dia ngambil ke depan, itu jarang banget ada orang beli kayak gini. Feels habisnya tuh depan, sekarang boro-boro ke depan cuy,
di belakang aja itu udah ada borong cuy, di dalam rumah itu udah borong, iya kan, karena udah habis diburu orang di dalam gang cuy, sampai lontongnya pun. Ada yang lontongnya aja boleh, ada yang beli 3.000 gage boleh, 2.000 boleh, dilayani tuh tidak murah banget tuh, ya kan, murah meriah. Tuh dengan harga murah meriah dihitung 2003 murah banget cuy, gila ya, luar biasa, enak banget cuy. Pokoknya datang aja, pokoknya dekat SMP 5, nanti ancar-ancarnya itu ada gang, masuk aja cuy, pokoknya tanya aja lah sekitar situ, jual lontong, jual lontong sama bakwan, dimana lontong bakwan orang pada tahu semua karena masuk gang sih. Itu motor aja satu ya bisa masuk, cuman kalau misalnya penuh parkiran tuh waduh sesak banget untuk keluar itu. Nah itu sekian dari saya juga ya cuy ya. Oke, sekian dari saya dan terima kasih udah subscribe, di like, di komen, share juga video juga, dan terima kasih atas dukungan kalian. Tambah pemirsa, tambah netizen, tambah semuanya, mungkin channel akan berkembang, tiga nama juga kita kalian kerja sama, saling support juga kita. Pokoknya kita next video selanjutnya kira-kira apa, mau kemakan minuman, grand opening, soft opening, tempat sejarah ataupun apa yang belum saya review atau belum saya jamahi atau belum saya tempati, boleh pakai banget di DM aja, sedangkan saya Kim Vanisla pemaskermen 212, kita next video selanjutnya kira-kira apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pamit, bye-bye. Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. Can't see, knew it from the start. You had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these. Go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down.